Ya selamat sore semuanya. Selamat sore Pak Yu. Ya halo. Uh, siapa yang sudah masuk Bu Vita? Ya selamat Ayru, sore Udah. semuanya. Ya uh, selamat sore. Uh, Dokter Arifin. Ya selamat sore Pak. Ya siap. Uh, Dokter Arifin sore, siap selamat ya. Selamat ya. Uh, ya. Siapa lagi ini? Selamat Pak Arif. Pak Arif. Ayu. Ya. Ya selamat sore ya. Uh, kita sore-sore nambah ilmu ya. Ini mumpung banyak narasumber yang siap untuk menjadi narasumber, nah, jadi kelihatannya acara kita sudah berjalan 20 kali ini ya, sekarang nah, hari ini ke-20 uh, virtual meeting ya. Hari ini kita pakai Zoom, mungkin sudah lebih akrab daripada JMeet ya, kalau Zoom lebih akrab ya. Cuman hostnya yang belum pengalaman Jadi harus latihan terus <laughs> Ya Vita, kemarin latihan Lumayan ya, direkam udah bisa ya nah, Pak Suharjono udah datang Pak Suharjono Belum ada ya Nah langsung yang kedua Pak Jimmy udah hadir, hadir ya Pak siapa? Jimmy Oh tadi kayaknya ada deh. Udah ada ya? Ada ada ada. Iya. Ini ke, ya. uh, hari ini kita coba live live streaming. Barangkali ada yang kalau di Zoom itu kan biasanya lebih harganya lebih mahal. Hmm. Kalau di Zoom uh, kalau di YouTube live di YouTube itu lebih murah biasanya. Hmm. Menghemat kuota. Hmm? Kita live streaming di mana di? di YouTube nanti di, di YouTube, di saya share itunya ya oh nanti oh, ya. ya ya nanti yang terlambat bisa lihat di YouTube lebih ini profesional kelihatannya ya. ini ya Cuma ahli IT-nya mana Pak Teddy ya. Pak Awan ada nggak Biasanya, nggak ada ah dia ini kita harus dibantu sama yang ahli IT teman-teman ya, ya. yang jago IT silahkan bergabung di uh, admin ya gitu. Nanti YouTube. Share itu Ya, nanti kita langsung besok udah ada di YouTube ya. Tapi profesional Suaranya hmm. megemah kita yang di YouTube live streamingnya menggema ya. ya Tandilu, Tandilu. Hmm. Karena kalau YouTube itu suaranya ada yang ada jedanya, mantul Asus yang paling tinggi itu ya, ada, suara, ada suara masuk dari siapa ini ya dimatikan uh, komputer yang uh, nyayakan youtube-nya nanti suaranya mantul karena di youtube ada jeda ada jeda ya ada jeda di YouTube ada jeda, suaranya beda 10 detik ya. Kita baru live sekarang di YouTube. Kalau, yang, kalau yang di tempat lain? Ya, yang teman-teman yang live YouTube streaming jangan dekatkan sama yang di Zoom ya. Ini suaranya mantul. Atau di mute aja di nah, ininya apa? Zoom-nya di mute. Kalau enggak nanti mantul. Ini suaranya mantul. Ini ada suaranya balik. Ada jeda. Di YouTube pada jeda, yang pada jeda, yang jangan. Masih ada yang mantul ya, Bu Rita? Suara YouTube-nya mantul masuk? Masuk nggak kok? Ya di, di jangan dijalankan di apa? Suara suara di Zoomnya kalau nyetel YouTube jangan di dekatkan sama mic ini enggak saya tapi saya di komputernya eh iya tapi suaranya balik balik masuk, ya balik nah, masuk sekarang enggak kan ya sekarang enggak ada enggak ma masih masuk masih masuk mm -mm. live streamingnya youtube nya jangan dijadikan satu sama zoom nanti suaranya mantul nggak jelas ini 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 otomatis sih kok uh, uh, itu apa di mute dulu kita coba yang mana yang di mute yang, yang di yang YouTube? zoom yang zoom oh yang zoom yang zoom jadi nggak masuk ke zoom nggak boleh didekatkan kemarin saya pakai hp kan juga mantul ya hmm. ya zoomnya di mute jadi dengan satu komputer uh, pak suhardono sudah hadir belum Ya, kita bisa mulai aja ya sambil nunggu Pak Suarjono karena udah jam 4.10 menit ya. sepuluh menit ya. Ya, Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu uh, yang telah bergabung hari ini. Hari ini adalah virtual meeting ATNI yang ke-20. yang ke-20 ya, kemarin 19. Jadi udah lumayan hampir tiga bulan. Hmm. Narasumber hari ini adalah Dr. Arifin dan Bapak Jemi. Kita buat dua sesi ya, sesi Dr. Arifin 30 menit, kemudian sesi Pak Jemi 30 menit, dilanjutkan tanya jawab. Tapi yang mau menanya langsung boleh pakai pakai chat ya, jangan pakai suara biar biar tidak mengganggu uh, Narasumber boleh pakai chat. Nanti selesai, narasumber menyampaikan presentasinya. Baru nanti dibacakan oleh host. Nanti sesi terakhir boleh live langsung bertanya dengan mic ya. Pak Suardiano belum hadir ya. Kita mulai aja. Silakan, Dr. Arifin, untuk... Memulai paparannya tentang pernafasan. Ini pernafasan kelihatannya sederhana ya, tapi kalau dijelaskan dengan detail banyak hal yang perlu diketahui ya. Kalau waktu latihan cikung tai chi kita mungkin anatomi detailnya nggak usah diperhatikan ya. Intinya tarik nafas panjang, buang nafas panjang melalui nafas perut. Ah, silakan Dokter Arifin. Ya, selamat sore teman-teman semua. Ini saya mau sedikit sharing mengenai anatomi dari pernafasan dan mekanismenya. Dan mohon koreksi nanti kalau ada. Ini Pak Yohanes, Pak Heru mohon masukan nanti untuk kebaikan kita bersama. Ini saya nggak bisa sharing ya. Host saya is able. Apakah saya bisa sharing? Uh, sebentar dokter. Oh sudah 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 ya, bisa. jadikan co host langsung bisa ya. Okay, sudah silakan. bisa. Ya. Sudah bisa. Nah, ini. Sudah terlihat ya Pak ya. Ya. Sudah terlihat ya. Uh, ya jadi. Uh, kalau kita lihat uh, proses pernafasan, kita tentu akan bicarakan masalah paru-paru, masalah di mana letak paru-paru, kemudian masalah otot-otot uh, yang menggerakkan rongga dada dan diafragma. Jadi pada gambar di sini ini kita lihat paru-parunya, tempat pergantian uh, gas, Terima. kemudian ini salurannya ya. Kemudian di tengah ada jantung, ini paru-paru yang kiri, ini rangka dari dada kita dan di bawah ini ada diafragma. Diafragma itu sekat. Nah, kita kan ada agar yang kemarin tuh ya antara Jadi, potong uh, taruh di sini nih, potong satu dan dada dengan dan, perut. Pos, maaf, ya? maaf sebelumnya yang yang masih eh uh, mic-nya masih on tolong di Mute ya, karena ada presentasi peserta yang mic-nya masih on. Tolong dimute ya, lanjutkan, Pak Dokter. Ya, yeah. yeah. saya enggak uh, pakai ini ya, uh, kameranya saya matikan biar bisa kelihatan pada slide-nya. Ini saya kecilkan dulu, uh, apa namanya? Sek lo kok harusnya aduh ya oke okay, ya uh, ya, ya. Maaf sebentar ya, ini ada ada kekeliruan sedikit ya. Sebentar, share saya salah. Saya kembali dulu. Share-nya, share saya kembalikan. Ya, ini dulu. Kok nggak jalan ya, Pak ya? Ya, oke. Okay. Ya, ya. Nah, ini ada satu cerita dari penelitian di Kanada yang meneliti masalah fungsi paru-paru pada orang yang uh, berumur ya mulai lansia ternyata fungsi paru-paru itu menurun sesuai dengan bertambahnya usia jadi turunnya sangat banyak ya jadi kalau kita lihat orang yang lansia umur 60-an ini penurunan fungsi paru-parunya ini sampai hampir 640 persen ya, turun jadi seperti anak-anak yang balik umur 11 tahun kira-kira kalau umur sekitar 60 70 tahun itu penurunan itu jadi ini yang perlu kita ketahui ya kemudian yang selanjutnya bagaimana solusinya ternyata orang-orang yang yoga kemudian orang yang meditasi menyimpulkan dan dia meneliti bahwa latihan bernafas dan exercise yang dikaitkan dengan pernafasan diafragma akan mencerahkan pikiran kita. Kemudian ternyata nafas ini mempunyai kaitan erat dalam kontrol ketenangan, dalam relaksasi pikiran kita, mental kita. Itu ternyata hubungannya sangat kuat sekali. Itu ada penelitiannya. Hal yang lain ini dari orang yang di Semarang. Orang Semarang meneliti nafas yang dalam, jadi menggunakan diafragma, yang diaplikasikan pada olahraga itu menurunkan kadar gula. Ini orang Indonesia nih, Pak Warsono ini dari Semarang kalau nggak salah. Ya itu sudah meneliti. Kemudian dampak ini metabolisme karbohidrat juga diteliti di India saya kira ini ini di Pakistan sorry di Pakistan ya diteliti di Pakistan ternyata bahwa kalau kita mengaplikasikan pernafasan diafragma pernafasan yang dalam dengan olahraga maka penurunan gula darah sangat signifikan sangat sangat banyak ya sangat jelas sekali Kemudian dengan hubungannya dengan paru-paru masalah pernafasan ini penelitian dari Harvard University tentang kaitan Tai Chi pernafasan dan kelainan paru-paru. Kelainan paru-paru ini paru-parunya elastisnya menurun, elastisitasnya jadi nggak bisa berkembang, ya nggak bisa melar, paru-parunya nggak bisa melar karena sudah kaku. Ya. Nah. Kemudian yang masalah lain bahwa latihan napas itu bisa relaksasi yang dirangsang, yang merangsang saraf-saraf yang ada di perut. Jadi yang aktif adalah parasimpatetiknya. Kita ada dua saraf otonom, yaitu saraf yang simpatetik dan saraf yang parasimpatetik. Jadi kalau kita menggunakan napas yang dalam, seolah-olah perutnya kayak dimasak oleh perubahan tekanan yang disebabkan oleh diafragma yang turun itu kira-kira konsepnya begitu. Nah, sekarang ada pertanyaan, apakah napas kita yang sehari-hari yang sudah menjadi refleks itu sudah benar? Nah, saya lihat beberapa pakar pernapasan suhu, pernah suhu ya ini ya. Kalau yang ini adalah Limhausen kita kenal ya dengan dengan sepacikung dan lain-lain. Ini menggunakan pernapasan yang normal, artinya menggunakan diafragma. Sekarang umurnya udah 80-an lebih nih, sekarang tinggal di Amerika ya. Kemudian yang kedua yaitu uh, Feng Fung Feng Cicang umur 55 sakit. Kemudian dia naik gunung, dia belajar sendiri padahal eh uh, permainannya dia statistiknya sebelumnya adalah keras sekali dia Chen Style. Kemudian dia menciptakan Hen udah Sudah lima tahun dia sembuh, dia manggil si uh, ini, uh, muridnya namanya Chen Chung Hua. Nah, dipanggil sama dia, diajarin Hen nah Sekarang kita kenal ada uh, pernafasan melalui latihan Hen Kemudian yang sebelah kiri ini ada seorang wanita, kelahiran Amerika, yang turunan dan setelah dewasa dia balik sebentar ke China belajar Tai Chi. Dia menjadi penyanyi opera, ya. Dia mengajarkan teknik bernafas itu yang kita lihat, ya. Jadi dari Asia ini kira-kira yang saya ambil. Tentu masih banyak yang lain. Kemudian dari Eropa ini saya lihat ada Lee Holden, ya. Kemudian yang di bawah kiri ini adalah uh, Stick Severinsen yang mengajarkan mengenai teologi Ada trainingnya secara online. Saya juga uh, ngambil dari sini beberapa ini. Ada bukunya juga. Uh, kalau mau ambil ini bukunya dari bisa di download bebas online. Ya, tinggal download aja. Uh, kalau mau training agak mahal, ini bulanannya berapa ya? Bulanannya 76 dolar kalau nggak salah. Kalau Lim Hosen mau belajar 250 ya, tapi eh, yang diperbaiki bukan eh, pernafasannya ya, tapi eh, gerakannya. Maka ada satu gap gitu ya. Gimana kita bernafas pada latihan sepat jikung Kita ambil dari Stick Severinsen karena dia juara eh, world record ya, menyelam di es tahan nafas sampai 22 menit dan dia adalah ahli fisiologi kemudian dia belajar taiji belajar cikung dan belajar yoga bagaimana pernafasan diafragma sebetulnya pernafasan diafragma itu yang kita kenal sekarang adalah pernafasan perut sebetulnya jadi sebetulnya yang digerakkan adalah diafragma bukan otot-otot perut tujuannya memperluas rongga dada ya jadi diagramannya turun nanti rongga dadanya membesar nah, pada latihan pernafasan diagrama kita abaikan otot-otot pernafasan tambahan maksudnya otot-otot pernafasan tambahan ini ada di dada ya ada di dada fase ada dua ada inhale tarik nafas ada exhale pada inhale menarik nafas lakukanlah secara aktif artinya kita menurunkan diafragma ke bawah ya jadi menekan ke bawah jadi diafragma mendatar mengeluarkan udara dari paru-paru ini pada saat exhale lakukan secara pasif tidak aktif jadi biarkan diafragma kembali ke tempat semula agak tinggi sehingga menekan rongga dada ya. Ini kira-kira letak paru-paru kita kiri dan kanan. Ini di tengah ada sekatnya, di sini ada jantung, di atas di sini ada pembuluh darah yang besar ya. Ini diafragma, sekat antara dada dan perut. Kalau kita kontraksikan, maka diafragma akan turun dengan sendirinya otomatis akan menekan lambung kita ke arah depan dan juga seolah-olah seperti masas organ-organ yang ada di dalam ya. Di sini ada liver di sebelah kiri nanti ada limpa dan di tengah ada lambung ya. Apa sebetulnya diafragma? Diafragma sebetulnya otot di pinggirnya melekat pada iga-iga di pinggir dan di tulang belakang. Dan di sternum, di tulang pedang-pedang di depan. Di tengahnya ini tendo, jadi jaringan ikat nggak bisa berkontraksi. Yang berkontraksi ini di pinggir. Jadi kalau kita berkontraksi, kalau kita mengkontraksikan diafragma, artinya si tendo ini yang di tengah ini turun ke bawah. Jadi uh, paru-parunya, apa sorry, bukan paru-paru, uh, rongga dadanya melebar. Ya. Jadi uh, itu kira-kira yang dilakukan pada saat pernafasan diafragma. Ini kita lihat pada ekspirasi ini diafragmanya tinggi, jadi rongga dadanya kecil, paru-parunya nyusut. Gitu. Nah, ini diafragmanya dikontraksikan, diafragmanya turun, mendatar, kira-kira bisa sampai 1 sampai 10 cm, kira-kira turun ke bawah. Lah ini otot-otot tambahan ya, antara Selah iga di sini ada otot-otot tambahan untuk inspirasi, ya. Nah, pada pernafasan diafragma otot-otot ini diabaikan. Kita hanya berkonsentrasi di diafragma saja, ya. Jadi abaikan otot-otot uh, yang menggerakkan uh, iga ke arah depan dan atas. Bagaimana uh, pernafasan kita diatur? Ini ada senternya di otak kita, ya. Ada senternya itu. Uh, kita nggak bahas center itu, ya. Jadi kalau kita lihat paru-paru ini di bawah di rongga dada, ini salurannya, saluran yang mengantarkan udara dari hidung nanti masuk ke tenggorok, ke laring, ke trachea, ya, ke bronkus kiri kanan, ya. Ini adalah salurannya. Di sini tidak terjadi pertukaran gas. Terjadinya pertukaran gas itu ada di daerah parenhim paru-paru. Paru-paru dibungkus oleh plera selaput ini, selaput paru. Ada dua yang nempel di, di paru-parunya dan nempel di dindingnya. Di tengahnya ada satu rongga, namanya rongga intra. Plera yang tekanannya negatif, jadi di bawah tekanan atmosfer. Jadi, kalau kita gerakan iga, maka tekanannya lebih negatif, paru-parunya ikut tertarik ke arah lateral, ke arah pinggir, ke arah bawah, sehingga di sini tekanannya negatif. Nanti, udara dengan sendirinya akan masuk, mengisi paru-paru. Nah, bagaimana udara bisa masuk ke paru-paru? Ini ada salurannya, ya. Ini ada kira-kira rongga hidung, di sini ini rongga mulut. Tapi biasanya kita untuk inhale kita menggunakan uh, rongga hidung karena di sini ada filter, ada pembuluh darah untuk menghangatkan udara dan lain-lain, ya. Uh, dan masalah hormonal, saya kira, uh, nitrik oksid, serotonin dan lain-lain. Kemudian dari rongga hidung, dia akan turun ke faring, ya. Kemudian masuk ke laring dan trachea. Ini di sebelah depan. Di sebelah belakangnya ada saluran nafas, eh saluran uh, makanan, ya, esofagus. Jadi trachea ini di sebelah depan. Di depannya lagi ada pembuluh darah ya nanti di pinggir sini ada pembuluh darah untuk ke otak dan uh, sebaliknya dari otak ya apa itu otot-otot pernafasan? yang utama untuk inspirasi adalah diafragma nih ya dan yang kedua nanti ada otot-otot di sela iga yang uh, interkostal namanya ya untuk inspirasi jadi si iganya nanti tertarik ke arah depan atas sehingga rongga dada bertambah besar. Jadi pada pernafasan diafragma, otot ini diabaikan, yang kita konsentrasikan adalah otot diafragmanya sendiri. Bagaimana dengan otot-otot perut? Otot ada yang lurus, ada yang serong. Otot perut sebetulnya adalah otot untuk ekspirasi, exhale, bukan untuk inspirasi. Jadi kalau kita nafas perut, kita melebarkan, memaksakan dengan seolah-olah membesar dinding perut, adalah tidak benar ya karena otot perut adalah untuk mengeluarkan nafas untuk Excel ya jadi fase kedua ya pas fase kedua Jadi kalau ini mekaniknya begini ya ini iga kita iga kita kayak ember gitu ya kayak pompa ya ember pegangan pompa ini bisa naik ke atas ditarik oleh otot-otot interkostal nanti ininya bertambah besar. Jadi yang bertambah besar diameter anterior posterior ya. Nah, sekarang yang kita lakukan kita memperbesar diameter dari atas ke bawah dengan menurunkan diafragma. Yang warnanya muda ini diafragma saat istirahat, yang bawah yang lebih warna lebih tebal ini diafragma saat kontraksi jadi turun. Jadi ada penurunan beberapa senti untuk melebarkan rongga dada itu kira-kira yang dilakukan ya. Nah, ini ini diafragmanya, otot yang merah otot. Ini ototnya seperti otot tangan kita ya, otot kaki kita jadi bisa dilatih bukan otot polos seperti otot yang di dalam dinding uh, uh, saluran pencernaan. Bukan. Ini otot ini bisa dilatih ya. Yang tengah adalah tendonya, ya, fibros ini. Liver di sebelah ini adalah lambung, di sebelah kiri di sana adalah limpa dan ini ususnya. Jadi kalau diafragmanya menurun, dia akan menekan organ-organ yang di perut dan yang organ yang di daerah sini akan menonjol ke depan. Ya, kira-kira begitu. Nah. Kemudian ada istilah lagi. Kalau kita nafas biasa secara natural, volume yang kita pakai itu sekitar 500 cc ini, 500 ya. Namanya tidal volume. Jadi kalau kita nafas biasa 500. Uh, mungkin juga kurang 300 mungkin nah, dengan latihan diafragma dengan memperbesar volume rongga dada kita mengharapkan tidal volume ini pada saat kita sehari-hari akan bertambah uh, volumenya jadi ada pertukaran gas yang lebih banyak ya kontak gas dengan pembuluh darah di paru-paru akan lebih banyak lagi jadi O2 di darah bisa lebih uh, tinggi ya. Nah, ini paru-paru kita. Yang kanan ini paru-paru yang kiri, ini diafragma ya. Uh, ini jantung kita, kemudian ini pembuluh darah di sebelah depan. Jadi sebelah atas di sini isinya pembuluh darah. Di tengah di bawah ada jantung kiri paru-paru kira-kira -paru. <tuh> begitu ini yang tidak volume jadi kita berusaha untuk mengembangkan paru-paru ini pada saat biasa, pada saat yang netral, pada saat yang natural untuk uh, menambah volume atau menambah kapasitasnya. Kalau kita lihat ada satu percobaan uh, respirasi kita, nafas kita 30 kali per menit dibanding dengan yang 10 kali per menit. Uh, kalau dia cepat maka volume yang uh, perubahan volumenya itu kecil 200 cc kalau dia lambat perubahan volumenya dada besar sekali ya udara yang masuk ke paru-paru sekian tapi kalau kita kalikan ini 6 liter sama tapi efektivitas kontak dari udara yang ke alveoli yang ke paru-paru pada yang nafasnya cepat itu lebih sedikit dibanding dengan ini yang nafasnya frekuensinya lambat 4500 yang kontak terhadap darah ya Jadi ini yang dianggap lebih efektif karena pergantiannya uh, udah pergantian gasnya ada di sini o2CO2 ya kita geser lagi nah, kita ada istilah relaksasi bernafas untuk relaksasi ini dengan visualisasi relaksasi, kemudian ada lagi dengan rasio breathing. Ini satu-satu maksudnya kalau kita tarik nafas, kita dua ketukan, buang nafas, dua ketukan. ya nah, Ini antara tarik nafas dan buang nafas ada sedikit transisi. Jadi kalau kita kontraksikan diafragma, kita mau buang nafas, kita diafragmanya rileks, itu perlu waktu jeda sedikit kira-kira satu menit. Ini bukan menahan nafas, bukan. Tapi transisi antara kontraksi dan mau relaksasi. Ini transisi antara relaksasi mau kontraksi. Jadi kalau kita hitung nafas inhale kita empat ketukan, transisi satu ketukan pada setelah inhale, empat ketukan exhale, satu ketukan setelah buang nafas, maka ini 10 detik. Jadi satu menitnya nanti dia uh, frekuensinya, ritmenya 4 menit. Eh hey, sorry, enam uh, 6, 6, kali nafas, ya 6 kali tarik nafas, buang nafas. Ada lagi yang mengatakan alternate breathing. Dan kita tahu bahwa nafas itu untuk relaksasi karena berkaitan erat dengan otak kita terserah mau ambil yang visualisasi atau yang rasio breathing ini atau alternate breathing alternate breathing ini eh, di yoga ada lagi satu cara yaitu yang disebut savasana untuk relaksasi ya jadi ini sudutnya 60 derajat kaki juga 60 derajat eh, pertama relaksasi dulu eh, apa namanya relaksasi sensasi otot wajah otot leher otot dada toraks, otot lengan itu relaksasi dirasain dahulu, otot lengan bawah, kemudian naik lagi bahu, ya nanti kemudian dada, perut, perineal, bokong, paha, betis, segala macam relaksasi dulu lakukan body scanning ini berapa kali, kemudian kita bisa merasakan gravitasi. Nah, ini salah satu cara relaksasi namanya savasana jadi body cop jadi seolah-olah kita menyerahkan badan kita menyerahkan pada gaya gravitasi ya biasanya ini untuk relaksasi otot ya jadi ada dua perbedaan di sini ini juga bisa dilakukan untuk latihan nafas posisi yang telentang ini jadi posisi telentang rileks tangan kanan di atas dada di sini Tangan kirinya di atas lambung, tarik nafas, kontraksikan diafragma. Ya. Nanti tangan kirinya terdorong oleh lambung yang turun ke terdorong oleh diafragma ke atas. Kemudian pada saat ekspirasi kita relaksasikan saja diafragma karena ini prosesnya adalah uh, proses uh, apa namanya pasif ya proses pasif jadi nanti ini ke atas otot apa namanya perutnya turun ke bawah jadi dirasakan di tangan kiri keluar masuknya melalui hidung ya nah sebelum exercise itu ada yang kita sebut sebagai natural uh, nafas secara ilmiah secara alamiah nafas secara alamiah. Ya. Jadi kita hanya memperhatikan saja, tidak merubah pola nafas kita, ya. Kita perhatikan keluar masuknya boleh, ya. Perhatikan keluar masuknya nafas, kita perhatikan uh, ritmenya, ya. Uh, berapa kali per menit, kemudian kita perhatikan nadi kita. Kita hanya memperhatikan uh, nafas kita aja kita tidak melakukan perubahan atau kontraksikan atau mengubah ritme napasnya. Ini yang disebut sebagai napas secara alamiah. Kalau sudah melakukan ini, kita sudah sensitif terhadap diafragma, baru kita melakukan nafas secara sadar. Ya, maksudnya kita sadar menggerakkan diafragma ke bawah, relaksasi diafragma pada saat exhale. Nah, dengan latihan secara sadar, nanti perubahan dari kebiasaan kita yang di sini menjadi sesuatu yang positif, yang lebih baik, artinya ritmenya lebih rendah, kemudian kapasitasnya volume satu kali tarikan lebih banyak, nah, itu nanti akan menjadi suatu refleks. Nanti balik ke sana lagi natural breath kita akan lebih efektif lebih efisien ya uh, nafas latihan nafas ini sebetulnya menjembatani antara badan kita dengan uh, pikiran kita ya dengan pikiran jadi suatu kita perlu satu jembatan karena kalau tidak kita susah mengkoneksikan antara uh, badan dan uh, pikiran kita. Tapi sebelum latihan ini, kita bisa lakukan dulu tadi nafas yang natural, ya nafas natural, atau kita melakukan body scanning. Itu tujuannya untuk memodulasi pikiran kita, memodulasi otak kita, sehingga kita bisa siap untuk latihan diafragma. Ya, ini yang uh, Stig Severinsen, ya, dia mengajarkan cara latihan Diafragma secara efektif, ya. Kemudian menyatakan bahwa adanya hubungan antara pikiran dengan badan kita, ya. Dan latihan diafragma ini bisa membedakan kita mengenali ada nafas dada dan nafas diafragma. Jadi latihan nafas diafragma dahulu karena lebih mudah, baru kemudian nafas dada. Nah, nafas-dada lebih sulit karena di dalam rongga dada ada jantung ada pembuluh darah kita bisa eh, kalau kita tekan pembuluh darahnya tekan jantungnya nanti palpitasi seperti kalau kita menarik nafas ya kalau kita menarik nafas maka eh, nadi kita akan meningkat tuk, 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 tuk. Nah, itu kalau kita ngisi dada bagian atas jadi dengan diafragma latihan nafas diafragma kita harapkan perubahan nadi pada saat kita menarik nafas dan pada saat buang nafas tidak terlalu besar karena ini normal ya tarik nafas nadinya akan meningkat buang nafas nadinya akan menurun ya tapi kalau buang nafasnya secara perlahan ya ini pembuluh darah yang di dada bagian atas, ini jantungnya, ini paru-paru ya, ini diafragma. Jadi kita hanya melatih ini untuk turun ke bawah. Step selanjutnya mungkin kita uh, uh, Bapak Ibu boleh latihan yang uh, nafas dada dan nafas klavikula di atas. Ya. Dan ini pembuluh darah yang turun dari kepala, ya, yang dari kepala bagian luar di sini dan otak di dalam intrakranial ini turunnya di sini juga jadi ada di leher ada pembuluh darah yang membawa darah ke otak dan membawa darah dari otak ke jantung ya ini ada komponen komponen untuk latihan nafas ada pernafasan perut kemudian pernafasan dada dan pernafasan klavikula. ya pernafasan perut ini yang dianjurkan untuk dilatih yang lebih dahulu baru kemudian menggerakkan dada bagian bawah baru kemudian mengangkat klavikula untuk mengisi rongga dada bagian atas ya. nah, ini yang dianjurkan oleh Stick Severinsen ya. Nah, ini kalau kita mengangkat klavikula kita, ini ada klavikula itu namanya otot apa ya? selangka ya ini ya. Nah, kalau otot selangka ini naik ke atas, maka otot yang di depan ini akan menarik iga ke atas, iga bagian depan, juga yang ini. Kalau ini, otot ini menempelnya pada skapula, tulang belikat yang di belakang. Ya. Jadi kalau klavikula naik, belikat juga naik. Ya. Nanti otot-otot ini mengangkat klavikula sehingga rongga dada bertambah besar pada diameter muka belakang dan kiri kanan, nanti udara akan masuk ke dalam paru-paru. Tapi pada pernafasan diafragma kita abaikan otot-otot ini, ya. Nah, ini manfaatnya saya kira tadi sudah disebut, ya, bahwa akan memperkuat otot diafragma. Kemudian yang penting adalah elastisitas paru-paru, pembuluh. -paru. Jadi elastisitas paru-paru itu paru-parunya sendiri, pembuluh darah dan kelenjar getah beningnya. Kemudian oksigenasi paru-paru akan bertambah. Ada relaksasi dari mental lebih tenang, menurunkan uh, denyut nadi ya. Dan yang penting bagi yang menderita DM uh, gula bahwa napas dalam, napas diafragma yang dikombinasikan dengan exercise, apapun juga exercisenya akan uh, menurunkan uh, kadar gula darah secara signifikan, secara jelas sekali karena gerakan, gerakan olahraga, exercise akan sensitivisasi, ya. jadi si uh, insulin akan lebih sensitif masuk ke uh, otot. Kemudian dengan adanya O2 yang banyak, metabolismenya akan lebih tinggi. Ya. Nah, ini yang sering Pak Heru katakan, nih, ya, bahwa latihan dengan nafas akan merangsang parasimpatetik untuk lebih aktif. Karena di dalam perut ada sensor, sensor parasimpatetik kalau kita menggerakkan diafragma seolah-olah perutnya organnya dipijat-pijat dan sensornya terangsang, maka parasimpatetiknya lebih aktif jadi para simpatetik nanti lebih aktif daripada simpatetiknya jadi balance nya berubah ya karena otonom itu balance antara para simpatetik dan uh, simpatetik ya nah, ini ini sebetulnya runyak, ya tapi nggak apa, apa lah ya ini yang disebut simpatetik adanya di tulang belakang nanti masuk ke sini satu distributor ini distributor aja lah dianggap channel channel kayak kayak itulah channel nanti di video yang banyak ya atau loudspeaker yang banyak tinggal tempel-tempel aja. Ini untuk mendistribusikan serabut-serabut yang dari dada dan perut untuk ke seluruh tubuh ya. Ini yang disebut simpatetik. Ya. Jadi simpatetik ada di tangan juga ada, di kulit juga ada di ya di otot pembuluh darah otot, nanti di mata, di mata kalau simpatetiknya tinggi ya kayak orang marah ya, jadi matanya pupilnya tengahnya lebih gede, jadi simbolisnya nggak palingnya begitu gampang ya. Yang ini para simpatetik ada di otak dan ada di daerah eh, sakrum sakrum sakral ya di ujung bawah dari eh, Spinal cord ya tulang eh sumsum -sum, disebutnya sumsum -sum tulang belakang ini yang ada di otak tapi yang penting di sini ini yang nomor 10, vagus karena dari otak nanti turun ke bawah ngurusin untuk yang ada di dada paru-paru jantung di perut liver segala macam diurus para oleh ini ya jadi itu yang perlu diperhatikan. Ini ya yang nomor 10 ini. Nah, ini dipengaruhi oleh center-center uh, yang lebih tinggi, enggak? Dipengaruhi oleh hipotalamus, oleh oh, ada yang di otak yang disebut sebagai hipotalamus dan oleh uh, pikiran kita, ya. Jadi tentu kalau kita emosi, kan nanti pembuluh muka, muka kita jadi merah, ya. Uh, kemudian jantungnya lebih berdebar, nah, Yang ngurusin tuh ini. Uh, baik. Para simpatetik maupun simpatetik kalau kita bisa mengkontrol para simpatetiknya lebih dominan maka nanti kita ke belakang lebih gampang ya, dan lebih tenang itu kira-kira ya itu gambarannya Bagaimana kalau kita mau latihan secara garis besar, ini ada prinsip yang diberikan oleh Steve Severinsen. ya posisi badan harus benar secara natural, otot-otot direlaksasikan, ya nah, itu tadi kan yang body scanning kita relaksasi otot, merasakan ototnya. Kita nggak bisa memaksakan otot suruh rileks karena itu adalah refleks, karena ada refleks yang mengkontrol tegangan dari eh, otot. Ya, tapi itu bisa dimodulasi dengan relaksasi, dengan sensasi nanti uh, gamma refleksnya lebih baik. Ya, kemudian kita uh, visualisasi uh, senang ya, uh, mesti senyum ya katanya. Kemudian bernafaslah secara tenang dan harmonis. Harmonis artinya uh, fase untuk inhale. Dan fase untuk Excel itu diatur, ya, diatur. Atau kita pertama stepnya dua ketukan inhale, dua ketukan Excel. Kalau udah bisa, nanti boleh empat ketukan dan empat ketukan lagi. Udah jago lagi, bisa enam ketukan, enam ketukan itu, tapi kita nggak boleh memaksakan. Ya, usahakan selalu untuk bernafas, tarik nafas melalui hidung, ya, karena... <tuh> Ini banyak sekali manfaatnya, masalah filter, bulu hidung, masalah temperatur, ada pembuluh darah, masalah nitrik oksid, serotonin, dan segala macam. Diharapkan menutup mata karena mengurangi distraksi. mengurangi distraksi. Tapi kesulitannya kalau kita di lapang, kita menutup mata, kemudian kita membuka mata, kita silau, kaget nanti bisa bisa agak pusing sedikit, bisa agak kelimbung ya, karena diafragmanya besar, cahaya masuk, nanti kan kita terlalu silo, udara terbuka, kemudian ah, ini yang aneh ya, tempatnya masih sama katanya, dan waktunya juga kira-kira begitulah, sama juga ya, kalau latihan pernafasannya berat maka tiga jam sesudah makan berat ya kalau latihan nafasnya biasa-biasa saja itu seperempat jam 20 menit boleh ya jadi setelah yang diabet habis makan biasanya kan makan obat diabet tunggu seberapa jam boleh latihan nafas ya nah, boleh latihan nafas nanti kalau udah tolong dicek turun nggak gulanya dibandingkan dengan tanpa latihan diafragma dan tanpa gerak ya yang perlu diperhatikan jangan memaksakan kapasitas kita sehingga kita latihannya melebihi kapasitas contohnya mau breath holding mau, tahan nafas jadi tarik nafasnya maksimum kemudian tahan nafas itu yang dilarang jadi kalau mau tahan nafas dianjurkan untuk mengeluarkan dulu 20 jadi volume 80 itu yang ditahan, jangan volume 100 yang ditahan karena nanti akan mengganggu aliran yang dari dan ke otak kita. Ya. Itu kira-kira begitu. Maaf ya ini kok macet lagi. Ya manfaatnya udah. Ah, ini yang masalah ada istilah 478 apa sih? 4 inhale, 7 tahan, 8 exhale. Ini katanya oleh siapa namanya stick service jangan dilakukan dulu karena kita masih latihan diafragma, dada bawah, latihan clavicular, baru nanti tahan nafas selanjutnya. Nah, ini ini dia ngajar latihan tahan nafas. Kalau kita lihat leher kita, maka uh, saluran nafas itu ada di depan seperti tadi sudah ditunjukkan. Jadi yang di, yang dikunci adalah saluran nafasnya bukan dikunci leher secara keseluruhan. Karena di bagian pinggir leher ada pembuluh darah yang naik dan turun yang dari otak. Ya, jadi nanti nggak boleh terganggu pembuluh darah itu. Malah otak kalau kurang oksigen ya nanti mengalami satu gangguan. Ya. Jangan memaksakan terlalu berat ya kita katanya anda tidak untuk berkompetisi maka jangan lakukan ini ya dia juga menganjurkan kalau latihan tahan nafas di laut sebaiknya berdua berdia, ya karena teman dia uh, latihan tahan nafas di laut asisten lo ya dia nah, di laut uh, tenggelam akhirnya ya karena tidak sadar kemudian tenggelam nah, itu kira-kira pak Yohanes pak dan Teman-teman sekalian yang bisa saya sharing saat ini, dan ya, terima, terima kasih. kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Ya. Terima kasih, Dokter Arifin. Bagus sekali ya, pernah pemaparannya oh, uh, sangat detail. Ternyata ya, ini sesi ke 1 Kelihatannya ini harus ada sesi kedua dan ketiga, nih, Dokter ini. <laughs> Karena ada banyak pertanyaan yang harus ditambahkan, tapi mengingat waktu, kita akan masuk ke sesi yang kedua dulu. Nanti pertanyaan terakhir dan bisa dilanjut kita buat sesi berikutnya untuk pernapasannya. Eh, Pak Soewardono udah datang ya? Maaf oh, Pak Soewardono tadi mulai dulu karena sudah ya, jam 4:10 ya. 10, ya <laughs> ya nah, nanti Pak Suarjono menutup memberikan saran-sarannya. Oke. Okay, ya okay. silakan. Pak Jamie, karena waktunya kelihatannya satu jam setengah kurang ya, apa mau dua jam? <laughs> ya, ya. Kelihatannya kalau udah materinya berat-berat seperti ini, harus dua jam kelihatannya. Tapi kalau Bapak Ibu nggak bosan ya, tapi nanti coba aja sementara satu jam setengah. Silakan Pak Jemi untuk materi yang kedua, setelah ya, itu okay. baru nanti kita bahas bersama dengan tanya-jawab -tanya -tanya. Dan Pak Suarjono ngasih pengantar yang lain. Terima kasih. Oke, ya terima kasih. Silakan, Pak Jum. Ya. Iya, ya tunggu ya, sebentar. Ya. Ya. Uh. Ya. Okay. Okay. tolong Pak uh. Jum perkenalkan dulu. Iya. Iya, hmm. iya, iya. Ya, ya. Iya, man, ini share ipod kali ya, bentar ya. Bu udah bisa share share Pak Cemi? bisa Bisa share? Bisa Bisa? ya. belum. oh, Belum, Belum belum, Belum Kerehatan? belum kelihatan? gimana Belum, belum Belum, keluar. belum ada oh, 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 caranya gimana ya uh, ini share saya mau share screen kemudian pilih materinya saya, ya materinya di mana ini ya Coba ya. tuh, 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 tuh ya tunggu hmm. uh, ya. tekan share screen gimana? kemudian cari materinya baru share nah, share udah ya Ya, dokumen. Do, dokumen kali Ya di komputer langsung dokumen. Mau, ya. Tekan share. Iya di pakai video. Cari tahu di mana itu nya kan? Uh, pakai video atau pakai apa? PPT. Uh, saya tadi ya pakai HP. eh uh. saya pikir saya pikir nih Kalau agak pak agak agak susah ya tapi kalau pakai. eh uh, uh, Paparannya pakai Bumanya. gambar atau video? Eh, dokumen aja. Deh. Oh, dokumen, dokumen aja, ]nya. ya silahkan. Nah, cari dokumen. Saya nggak bisa di PowerPoint ya? Ah, bisa, bisa, bisa. PowerPoint, PowerPoint bisa. caranya gimana ya? Saya nyalain PowerPoint aja atau gimana ya? Ya, langsung PowerPoint-nya dibuka dulu di HP atau komputer. Bentar, bentar. Ya, dibuka dulu baru share screen. PowerPoint dokumennya dibuka dulu di komputer atau HP Pak Jimmy, baru Pak Jimmy tekan share screen di Zoom. Oh gitu. Ya. Ini saya udah PowerPoint, udah udah ini nih. Ya, share screennya ditekan. Share screen, Pak. Share screen. Di, share screen di Zoom. Di Zoom. Ya, ini ya. Di Zoom. Ya. Sekarang dokumennya mana? ditekan baru share lagi. Ini ya. Yang punya. PowerPoint. Ini kayaknya ada orang lain yang nge-share screen ini. Oh, Pak. Dokter Arifin udah ditutup close. ya, Dokter Arifin share screen-nya ditutup dulu. Enggak bisa dua orang. Sebentar. Ini mana? Hmm. Ya, teman-teman sambil menunggu ya, karena kita sambil belajar juga ini. Hostnya belajar, pesertanya belajar presentasi ya. Ya, jadi ada di ada di itu pada ada di WhatsApp sana Ya, sambil belajar. Coba share screen. Lain kali untuk teman-teman yang baru share screen bisa dikirim ke host aja ya, biar lebih mudah sambil belajar nanti ke anak-anak lebih pintar ya. Anak-anak pasti bisa. Oh ini udah ya, udah kelihatan dong. Ada tapi tampilan ini. HP ya. Tampilan okay, okay. HP benar dong, berarti ke ya. ini. Ya, oh, Ya ini. tinggal tampilkan aja. Kan? Ya, PowerPoint. PowerPoint. Ini. Ya ini kan. Ya, udah bisa. Udah. Ya? Udah bisa. bisa ya? Silakan perkenalkan diri Pak Jimmy. Oke. Okay. Iya, iya. Saya Jimmy ya. Uh, saya selama ini ada latihan di di Pinang Sia satu ya di Lupan ya di Lupan sana bersama teman-teman 20 teman ya selama ini kita latihannya adalah aliran Wu style ya karena saya sebelumnya itu latar belakang saya saya latihannya yang style dulu ya di Mangga Besar bersama uh, Pak Wilopo uh, Koroni segala Kosefe segala ya jadi saya uh, mereka banyak, uh, saya banyak belajar dari mereka semua. Yang terus belakangan saya saya kenal dengan dengan seorang guru, uh, Ma Laose itu di Beijing di tahun 2005. Uh, tapi saya mulai belajar dengan beliau di 2008 ya. Ya jadi uh, sampai sekarang uh, belakang uh, selama ini adalah setahun kira-kira dua kali ya uh, ke sana ya. Jadi selama 10 tahun, tapi ter terakhir lima tahun terakhir ini setahun sekali aja ya. Uh, di tahun 2019 kebetulan ada uh, anaknya macun Lausu sama istrinya uh, yang datang ke sini yang kasih memberikan seminar ya untuk kita latihan. Jadi kita uh, utamakan Ustaz. Uh, di Ustaz ini bisa lihat di lambang kita ini adalah ada tulisan Sung Zou Si Kong Yen Man ya gitu. Jadi sebenarnya di aliran U ini uh, adalah yang uh, kita utamakan Sungnya itu. Jadi sesuai dengan pembahasannya minggu lalu ya. Nah, sebagaimana kita ketahui adalah uh, Tai Chi ini ada enam aliran ya. Ya, terutama Chen Yang Wu, Sun Wu sama He ya. Uh, di sini saya rasa yang terkenal Yang su si, ya. Karena Qing Sai Tao Lu itu adalah Yang Se. Si. Uh, ya? uh, jelas kan ya? jelas teman-teman. Halo. Halo. Jelas. Jelas Pak Jimmy. Jelas Pak Jimmy. Ya, jelas, jelas, jelas. jelas Pak Cimi. Ya, oke. Okay. Yeah. Ya, ah. jadi, jadi uh, biasanya Chen su itu terkena Kangmennya, itu Kangmennya itu maksudnya terkena kerasnya, ya. Sedangkan Yang su itu adalah su Tavang, ya, gitu. Ustal uh, ini uh, terkena Sung nya gitu, ya, begitu. Uh, sejarahnya bagaimana, bagaimana nanti itu di lain topik aja yang kita bicarakan. Jadi kita utamakan di, di Ustal ini. Uh, saya bicarakan secara umum dulu, uh, Taiji secara umum. Nah, kalau kita melihat Haiti ini ke filosofinya itu adalah kita bisa diurut sampai ke belakang ke laut Tzu, Tao Te Ching ya. Ya, Tao Te Ching filosofinya itu yang utama itu ada dua kalimat yang sangat utama itu adalah Tao Pak dan sama Stang San dan ya. Uh, itu adalah Jen Fa Ti Ti Fa Tian Tian Fa Tao Tao Fa Itu adalah Islam itu mengikuti kaidah alamiah lah ya, adalah itu. Terus harus berlaku sebagai air. Ya. Nah, karena kita bicara topik hari ini adalah sungai itu sendiri, jadi kita harus di high ini sangat pentingkan unsur air ini. Ya, air ini kita tahu itu adalah tidak berebutan, berebutan dengan elemen lainnya dalam arti kata. Misalnya kita taruh batu di tengah-tengah tengah sungai. Itu air itu akan mengalah ya kepada batu itu ya, tidak akan mengalir sampingnya ya, tidak berbenturan begitu ya. Jadi kita juga tahu di dunia ini itu uh, air itu ada, termasuk salah satu benda yang paling lembut ya, yang paling lemah ya. Tetapi ya, beberapa pun suatu benda itu ya, tapi nggak bisa merubah sifat air ya, jadi air tidak bisa dikalahkan gitu loh ya, sebenarnya itu sebuah kelembutan, kelemahan itu memiliki kekuatan ya dan juga itu, itu tidak lain adalah bagaimana yang lemah menguasai ya e, mengendalikan yang keras ya di mana yang melemah dapat mengalahkan yang yang kuat ya di sini kita bisa lihat kayak contohnya kalau air air kalau setetes dua tetes memang lemah sekali ya tapi kalau air Uh, berbarengan gerakannya itu itu jadilah taupan ya ya seperti di laut badai gitu ya segala gitu. ya demikian juga udara udara itu sangat lembut ya angin sepoi-sepoi gitu sekarang tapi kalau menjadi satu itu akan menjadi typhoon ya yang besar sekali gitu ya kekuatannya besar sekali makanya di dalam Taiji ini ada dikatakan adalah uh, Itung uyo putung ya, itung uyo putung itu adalah kasus gerak seluruh badan gerak itu, ya, oke. Okay. Nah dari tao Ching ini ke kita punya tai chi ini, akhirnya kita tahu adalah istilahnya itu adalah the way of tai chi ya, ya jalan jalannya tai chi lah. Nah jalannya tai chi itu yang utama itu adalah fang sung, ya. Nah fang sung ini, sung ini jangan kita interpretasikan kepada fisik saja tapi melainkan juga secara mental ya bagaimana kita ngalah sama orang tapi ngalah sama orang bukan terus ngikut orang ya kita ngalah sama orang kalau ngikut orang itu jadi tiu ya di dalam tai chi itu tapi kita ngalah sama orang tapi kita ada prinsip ada prinsip artinya kita cungcen juga gitu jadi kita sangat penting juga cungcen juga jadi itu fangsung itu nomor satu Suci itu ya mengetahui diri sendiri juga, lebih mengenal diri sendiri ya ketiga adalah chungzen chungzhen juga bisa diartikan mengikuti orang tapi juga bisa mengetahui sifat orang ya nah kalau diterjemahkan ke dalam bagaimana sikap kita sebagai seorang manusia adalah pentingnya ada chengse ya ya di bawah ini ya ada chengse souxing, sama chungxiao ya chengse itu adalah jujur Souxing itu adalah nempati janji Cung Xiao itu adalah setia dan bakti ya. Ya, tahu ya itu. Ya, oke. Jadi secara umum, uh, Tai Chi ini sebenarnya adalah ilmu, ilmu yang terbalik sebenarnya. Dimana kalau kita lihat ilmu bela diri yang lain, ya kalau kita bagaimana latihan makin lama makin cepat ya, supaya kita bisa menyerang dengan cepat gitu ya atau bertahan dengan cepat. Sedangkan kita tahu, kita latihan Tai Chi ini adalah bagaimana kita latihan makin lama makin baik katanya, ya demikian juga makin lembut makin baik gitu loh padahal kalau kita latihan bela diri yang lain itu adalah makin kuat makin baik gitu loh mana kita ada latihan angka besinya kita ada pukul-pukul sasaknya segala apa segala itu itu semua untuk menguatkan badan tapi dalam Tai Chi itu kita tidak melakukan itu tapi kebalikannya daripada yang kita lakukan oke Tai Chi ini juga Tai Chi Chen ini tidak di yang se, ya yang su itu tidak di bentuknya ya jadi bisa saja melalui aliran motion style boleh yang style boleh u style boleh atau aliran yang lain lainnya tapi lebih penting di cise nya ya cise nya itu apa ya aura ya atau gimana ya nggak penting juga di luarnya tapi lebih penting uh, dalamnya ya jadi latihan tai chi ini dalamnya harusnya nei tong, wai sun ya Neithung itu maksudnya itu chi uh, dan darahnya mengalir dengan lancar. Ya Wai sun itu persendiannya juga uh, geraknya dengan dengan baik ya, uh, tidak terkunci begitu ya. Di mana hati ini You Sing Zhou Wu Sing Kang You Sing Zhou itu artinya tuh kita harus memiliki hati yang berusaha untuk menjadi lebih lembut ya. Tapi tidak ada uh, keinginan hati untuk menjadi keras, ya. Kerangas, uh, keras juga bukan maksudnya itu tidak ada hati ingin bertambah berangas, lah segala apa ya, tapi kita berusaha lemah lembut begitu, ya. Jadi sebenarnya tai Chi ini nggak cocok dibilang taiji karena sekali kita bilang chain itu orang udah interpretasinya itu ada untuk mukul orang, ya. ternyata nah, orang juga ada juga sekarang ini orang mengatakan itu jadi taiji kung, jadi taiji kung ini sebenarnya sih. Uh, penggemblengan mental ya sebenarnya. Fusing ya. Hang ya. Jadi untuk melatih diri juga ya. ya Fisik dan jiwa dan fisik lah ya istilahnya itu. Untuk sufu Suci Sufu itu jadi nyaman ya sendiri. Comfortable ya. Juga tidak berebutan sama orang. Berebutan ingin juara lah atau berebutan apa ya. Uh, we uh, putsen ya gitu loh. Talu Kuang Ming, Talu Kuang Ming itu ya jalan di jalan yang lurus lah maksudnya. Ya, nah ini sekarang ini kita masuk ke uh, topik utama kita ya untuk u style punya ciri khasnya. Ya, sekarang senfanya itu, ya bentuk badannya itu, benda bentuk badannya itu yang penting itu adalah cungcut ansu. Ya teman-teman kadang-kadang sering lihat juga uh, u style itu kesannya kayaknya condong ke depan ya. Ya sebenarnya sih nggak uh, condong ke depan ya ya jadi nanti saya baru jelasin mungkin kalau lain kali ada offline itu mungkin bisa diperagakan lebih baik jadi lebih tahu gitu nomor satu itu sen fai harus chung di samping itu ansu ya terus gerakannya itu gerakannya itu qing ling yuan man qing, qing itu ringan ya ling itu ling huo ya ling huo itu lincah ya uh, terus yuan bulat uh, man itu penuh penuh jadi yen ya Yen iya, mainnya itu harus melingkar, mencakup seluruh, seluruh ruangan gitu ya, sekelilingnya. Man itu, chi nya itu harus man, harus penuh. Ya. Terus cara latihannya harus uh, pelan, sung man ya, dia jie, ya. Jadi lakukannya itu adalah sung, terus juga pelan, terus berkesinambungan ya, pelan-pelan ya. Nah, kita bicara dari yang satu dulu itu adalah chungchen ansu. Chen itu adalah bentuk luarnya badannya, chungchen. Chen-nya itu sendiri, chung itu adalah Chen, tengah ya. Chen itu adalah uh, yang kita benar-benar chen -benar, li jie, tai jie chen", jadi kita benar-benar mengerti dengan tepat artinya uh, cara latihannya ya. Itu adalah bagian dalamnya, nei cai-nya itu an itu adalah anzan anwon merasa mantap ya luarnya itu ya jadi selain cungcet ini tapi kita juga merasa mantap ya sinking feeling gitu loh sing 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 gitu ya terus ansu su jadi susu fufu jadi rasanya comfortable ya susu fufu sebelah dalamnya nah latihan Wu chi ini ada tiga tiga, tiga cara ya latihannya. Yaitu satu cancuangnya, kedua adalah latihan jurusnya itu sendiri, ketiga adalah latihan aplikasinya yaitu tui nya Ya di cancuang ini kita pentingnya itu adalah sentinya yang sum. Ya di samping sentinya sung itu ya otaknya harus cing lain. Cing itu adalah gimana ya? Calm ya, calm your mind ya, calm ya, gitu. Uh, Terus di dalam lakukan jurus itu, tetap kita harus sung juga badannya. Terus kita juga harus cing. Cing juga itu adalah calm your mind. Ya. mainnya calm. Terus tung, gerak. ya tung. Tapi geraknya itu bukan asal gerak aja, Tapi adalah ada uyo putung. Jadi sekali gerak, semua gerak. Ya, sang sia siang sui ya atas sama bawah sinkronisasinya harus ada gitu ya terus di tuiso-nya itu adalah senfanya sama nya sama thingcing itu ya denger uh, tenaga musuh bahkan uh, ke kita segala gitu ya. Nah, di dalam eh uh, twisto ini jadi kita menggabungkan ya menjadi sung-nya juga cing-nya juga tung-nya juga gerak dan ditambah yung-nya. Yung, yung ya, itu aplikasi. Ya, jadi bertahap jadinya. jadi ya. Jadi tanjuang itu adalah uh, utamakan sung dan cing-nya. Ya. Terus uh, lakukan jurusnya itu adalah sung, cing sama geraknya, yaitu bagaimana kita melakukan geraknya itu dengan sung dan dengan cing. Terus yang, ke yang ketiga adalah twisho nya itu bagaimana kita memakai dengan menggerakkan dengan, dengan melalui sung dan cing. Ya. Oke, okay, sekarang ini mengenai chan suangnya. Suang itu. Uh, permintaannya adalah li sen chung chen ya chung chen ya tegak xian sen fang sung seluruh badan itu dirileks ya fang sung hu si zi zang. ya napasnya secara alamiah saja inian fang kong ya inian kosong pikiran ya ya kuan xiong chan bei ya ya uh, buka dadanya uh, ching ling hipa hipa itu jangan jangan kayak letoy gitu ya ya tapi tegak gitu ya ya terus persediaannya ada tenaganya ya jangan letoy begitu senching uh, chi qi yang jadi jadi ching uh, ya segala itu ya segala chen shen, ching li itu segala itu itu adalah maksudnya itu kayak seperti kita latihan baris berbaris gitu kadang-kadang ya kita komandan kita suruh kita itu ayo ayo bersemangat lebih bersemangat gitu ada yang kadang-kadang kita baris berbaris waktu kita SD atau SMP sekolah gitu ya kadang-kadang berbaris asal-asalan ya jadi kayaknya tidak bersemangat gitu loh kita disuruh lebih bersemangat itu 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 senya itu sen itu lebih diperhatikan begitu ya jadi tidak sampai kita cancung-cancung tatonya ketiduran begitu ya oke okay. yang maksudnya itu cungcen ansu sing itu adalah ting sama ansu ya sing juga harus cen juga bentuknya cen juga cung ya chi nya juga harus cen juga artinya sufu nya juga itu fangsungnya itu cung itu adalah semian si jadi dari delapan penjuru istilahnya itu delapan penjuru kalau dorong kita istilahnya itu nggak jatuh lah ada ada kekuatan untuk kita bertahan gitu loh Ya, jadi itu waktu kita uh, berdiri. Jadi, istilahnya itu waktu kita cancuang, jangan condong berat ke sebelah gitu, loh, atau miring, atau ya, segala gitu, atau ke depan, atau ke belakang, atau ke kiri, ke kanan, segala gitu. Tapi, secara uh, comfortable berdirinya itu, ya, kuahnya agak ditekuk sedikit gitu. Uh, let your body weight down gitu, Ya, uh, berat badannya turun ke bawah, ya, ke bawah. Secara comfortable, jangan dipaksakan, tekan ke bawah tekan ke bawah, sama biarkan turun ke bawah agak beda ya. Ya, tekan ke bawah sama kita bilang, "censi chen cen itu sebut tenggelam." Ya, kalau kita di kolam berenang, itu istilah tenggelam itu adalah uh, kita, keluarin nafas kita pelan-pelan, badan kita tenggelam ke bawah. Jadi, kita nggak bisa, nggak tekan ke bawah gitu. Biasanya, kalau kita tekan ke bawah, malah kita naik gitu ya. Jadi, kita berusaha uh, di samping kita tenangkan pikiran kita cungcen badan cungcen chi nya juga napasnya juga secara comfortable ya secara alamiah gitu dan langsung ya nah chan yao chiu nya itu permintaannya itu adalah dua mata itu agak sedikit dimerem, ya tapi nggak tutup seluruhnya ya jadi lidah di atas langit-langit gitu muka itu jangan jangan buka tampang sanger gitu ya tapi harus tampangnya itu adalah ada sedikit wisial ya ada sedikit senyum lah ya Ya jadi ya mungkin yang nggak, nggak suruh mikir yang seneng-seneng ya tapi kita berusaha kosongkan pikiran tapi ya segala uh, pikiran-pikiran unek-unek gitu ya ya yang kita khawatir-khawatirkan itu uh, disisihkan dulu ya jangan dipikirkan ya tapi uh, dengan wajah senyum gitu. Shenzhen Fangsung ya seru badannya itu cantik permintaannya. Nah kita ada kebetulan ini ada dari uh, apa tuh Uh, dari seseorang ya saran dari Jie ya terkenal juga di sini dia mengatakan ya sing itu harus Jing. Jing itu harus tenang ya tenang adalah ada calm ya ya sen harus ling lingku punya ling ya chi itu chi itu harus 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 chi itu jangan seakan-akan kayak uh, jangan auranya jangan keluar ya tapi lebih ke dalam kayak seperti kita kalau jalan lewatin orang itu kayak seperti kita jalan petantang petenteng gitu ya kelihatannya auranya kayak kayak gaya jagoan gitu ya ya tapi kita lebih kayak kalau biasanya kan orang Jawa kalau menyeberang itu biasanya monggo pemisi gitu ya tapi nggak sampai begitulah ya tapi kita cinya itu harus itu ya cinya itu harus sen ya secara keseluruhan sunnya harus siang siang ini saya juga nggak gitu ngerti ini terjemahin ke bahasa Indonesia ya tapi nya itu harus tegak lah ya seperti yang saya katakan jangan loyo gitu ya jadi orang bilang jangan jangan meyo cingsen, gitu loh ya tapi tisen dikit ya orang sekarang sering ngomong gitu ya oke okay. nah ini gimana kosongin pikiran nih ya nah, biasanya itu adalah dari ribuan pikiran yang ada kita berusaha konsentrasi ke satu pikiran saja ya apakah itu kita ingat uh, hafal yang angka satu dua tiga atau kita konsentrasi Pikiran kita ada di tantien atau apa ya, gitu ya. Nah, kalau bisa sih memang sampai inien itu juga sampai nggak ada ya. Satu pikiran kalau bisa nggak ada sama sekali ya. Ya kalau kalau bisa sampai nggak ada sama sekali ya, dia bilang sunceusen ya uh, adanya jadi adanya pencerahan ya. Jadi kadang-kadang orang tanya saya ini kalau saya Sanjuang ini boleh nggak kan nih saya sambil nonton, nonton 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 TV nih ya, TV seri atau apa itu itu ya artinya pikirannya nggak tenang ya kita hanya berdiri sedangkan yang kita tuntut itu yang kita latih itu bukan hanya fisik saja yang chungsen ya yang sungchan tapi kita juga latihan uh, pikiran kita yang tenang ya yang calm ya oke okay. nah selanjutnya itu sebelum kita latihan ciencia uh, itu itu ya kemarin itu kan kita juga ada bahas itu yang uh, dibahas itu ada sungkungnya itu ya tapi kalau di kita yang usu ini kita ada latihan namanya ufangkung, ya. Ufangkung ini ada sebenarnya di tercatat di Huangti Neijing sana ya, yang untuk kesehatan ya zamannya dinasti dinasti kuning lah ya gitu, ya. Dia ini dikatakan ada Cinmu Suhel Huatu ya, ada lima unsur segala dan itu secara dia secara menyeluruh ya, Yen Li Chen ya, yang mencakup kesehatan seluruhnya untuk melatih badan, ya uh, itu dapat uh, mengakibatkan juga organ-organ uh, dalam juga juga merasa termesat, ya uh, juga memudahkan zhenxiang uh, yang ya supaya kita uh, pencernakannya juga baik gitu ya segala itu. Nah itu kita biasanya sebelum kita latihan uh, jurus itu kita ada uvangkung, uvangkung itu uh, lima gerakan ya ini adalah nama-namanya Ti Hui Chun, Shi Wang Ye itu kira-kira itu segala itu, itu, ada lima gerakan. Uh, kalau kebetulan teman-teman ada ke Lupan itu ya bisa lihat ya. Kapan-kapan uh, kalau ada latihan offline yaitu itu juga uh, dengan senang hati juga ya saya memperkenalkan. Nah, Ufang Kung Yao permintaannya adalah kembali lagi ke Fang Song. Ya, Fang Song itu penting sekali. Husi harus Suzan ya harus sucan sucan itu adalah extend ya ya extend sejauh-jauhnya tangan kalau dibentangkan ya jinsu naik turun naik turun harus pelan juga terus juga ada perputaran pinggang juga ya chuan nah kalau kita bicara mengenai latihan tai chi secara umum kita perlu ada empat tahapan ya pertama kali ini adalah cao ya chaoso itu jadi hafal jadi kita ingat-ingat ingat jurus itu. Jadi nggak nggak bilang kita sampai tengah jalan mikir lagi abis ini gerakan apa ya gitu ya, gitu ya. Uh, ya sudah tentu pada saat kita lakukan gerakan itu dituntut bahwa kita lakukan gerakannya itu dengan benar. Ya. Nah untuk benar itu makanya kita perlu akhirnya jadi kita tungcing. Ya tungcing itu jadi ngerti arahnya tenaga kemana nih. Kita jatuh yang titik berat badan kita adalah di mana? Apakah di kaki depan? Apakah di kaki belakang? Apakah di tengah gitu? Ya, pundak uh, kita harus bagaimana? Ya, uh, sungnya sungnya bagaimana? Ya, terus ketiga itu adalah seming. Seming saya agak bingung juga terjemainya. Mungkin kita berusaha create the muscle memory lah ya. Ya sampai kita udah nggak perlu mikir lagi. Ya, terus ke yang terakhir ini adalah sui sin sui ya ya uh, suka suka pikiran kita gitu jadi kadang-kadang kita mikirin ci tao i gitu ya segala itu uh, i cing tau gitu ya jadi kita gerakin badan itu dengan i segala ya pergerakan tai chi punya gerakan adalah jadi pada saat kita lakukan tangan bisa menjulur ke depan ya kita bisa dilakukan lungi segala apa itu ya kita usahakan lakukannya itu tidak dorong ke depan dengan kekuatan tenaga ya tapi kita pelan-pelan extend ke depan ya kita adalah melakukan extend ya ye haijan ya jadi lakukan itu jangan jangan kempot ya kita lakukan gerakan itu sebisa mungkin selapang mungkin ya sekedepan depan mungkin ya nah husi harus jiya ya dengan berlatih lama-lama napas kita ini akan menjadi pelan dan panjang ya sebagaimana yang tadi tadi dikatakan itu latihan pernapasan itu yang tadi sebelumnya itu kan di, di dikatakan itu adalah kalau kita latihannya dengan pelan tarik napasnya pelan buang napasnya pelan dalam itu akan lebih bermanfaat daripada kita napasnya cepat ya ini juga sama di dalam kita latihan tai nya itu ya kita nafasnya pelan kita bisa tarik napasnya uh, pelan pelan buang nafasnya juga pelan Qi, nya liutung juga ya darah dan dan nya itu mengalirnya itu lebih lancar ya uh, mengalir ke seluruh badan kita ya. Oke, ini saya ngambil dari kemarin itu juga dikatakan itu ada yang tentu ini yang 10 ya ini ini adalah untuk pentingnya pada saat kita latihan. Saya rasa teman-teman uh, banyak yang sudah tahu terutama teman-teman yang uh, latihan Tai Chi ini ya. Eh uh, kita ada siling qingjing, han xiong pa pe ya. Song yao fen xi se chenjian zui zou, yong yi bu yong li, shang xia xiang shui nei wai xiang he, xiang lian bu du, dong zhong qiu jin. Itu adalah semua yang kita uh, perlu perhatikan pada saat kita melakukan gerakan-gerakan Tai Chi ya di samping itu dari semua ini adalah yang penting bagaimana pikiran kita harus tenang harus calm your mind at the same time gitu badan ini dalam keadaan sung ya sung sama sucan pada saat kita melakukan memperhatikan 10 titik ini oke okay, terus yang yang ketiga poin yang ketiga yang tadi itu kan tanjuan pertama kedua itu adalah latihan jurusnya ketiga ini adalah twisonya itu sendiri ya nah twisonya ini Tuiso ini kita sebenarnya latihan Tuiso ini di style ya, terutama ya. Adalah tujuan kita adalah bukan dorong orang sebenarnya. Jadi kita sebenarnya melalui Tuiso ya, ya. Yin Kuo Tuiso Lian ya melalui melalui latihan ini untuk tien Ji, tai ji de yao qiu shen Jadi maksudnya itu untuk memeriksa bahwa kita lakukannya uh, juru jurus apakah uh, gerakan-gerakannya itu sudah benar atau tidak begitu. Jadi kita bukan dorong orang gitu loh ya jadi kita latihan tuiso itu untuk mengetahui kita latihan jurusnya benar atau tidak itu apa kita sudah melakukan hitung uyo putung ya sekali gerak seluruhnya gerak ya jadi di dalam tuiso ini ya kita harus saling memperhatikan eh, lawan kita ya jadi kita harus merasa nyaman tiga pihak yaitu maksudnya tiga pihak itu adalah pihak yang mendorong merasa nyaman ya tidak rasa sesak napasnya sapi dorong yang didorong juga nyaman, ya tidak merasa terluka gitu ya atau terdorong gitu, pengep gitu ya istilahnya. Yang ketiga juga yang lihat juga yang juga, lihat juga enak, ya. Jadi Tai Chi Chien ini sebenarnya ini adalah berusaha untuk mengetahui diri sendiri, ya melalui do, dorong. Jadi kita lakukan Chuan Chia ini adalah melakukan jurus itu adalah mengetahui diri sendiri ya. Tapi melalui twisso ini kita mengetahui diri orang lain ya. Kalau kita nggak tahu diri sendiri, bagaimana kita bisa tahu orang lain ya. Jadi sainsnya itu sangat penting ya. Tapi kalau kita tahu orang lain, ya hidup kita akan jauh lebih baik ya. Ya seperti kita tadi katakan, uh, the way of taiji itu jadi arahnya itu udah lebih ke uh, filosofi ya, ke gaya hidup ya. Jadi bukan ke kita bilang uh, ke gimana mengalahkan orang atau berantem-berantem segala ya Oke ini adalah masukso ke yang orang uh, boleh bilang kepatah ya atau pantun ya atau syair lah yang ditulis orang zaman dulu itu loh bahwa dalam-dalam uh, memberikan bimbingan ya cara lakukan uh, twi itu ya bilang dari Qing itu kita ke Linghuo ya ke Gesit ya. Ya, dari Linghuo itu kita gerak ya. Dari gerak itu kita ada perubahan, ada perubahan jadi ada Hua ya. Kita ada Hua netralisir ya. Badan itu harus cungcen. Jadi pada saat kita twiso itu jangan sampai tuan yao, tuan yao itu adalah jangan sampai pinggang kita patah ya. Jadi eh, pada saat pakai adalah sekali gerak ya sama-sama gerak gitu loh di dalam titik temunya itu antara kita twiso itu kita temu dengan dengan lawan kita itu adalah harus ringan ya jadi jangan saling dorong dorongan saling keras keras nah ini ada tasu senufa. itu ya nah di dalam ustal ini ini penting sekali kita berlatih ya ini namanya kita berlatih pada saat kita terdorong itu kita harus ada kita dipeng itu kita harus bisa mundur seperti burung gereja. Di sini dikatakan seperti burung gereja. Dan mundurnya harus secara menyeluruh badan. Jadi kita nggak boleh tuan yau. ya. Jadi jadi di dalam taiji, kita di Ustal ini kita latihan ini kita harus belajar bagaimana didorong orang. Jadi sama seperti kita latihan judo ya. Kalau latihan judo kan kita latihan dulu bagaimana kita dibanting sih, bagaimana kita jatuhnya dengan benar supaya kita tidak terluka ya. Kalau kita tidak bisa jatuh dengan benar, juru uh, judoka itu nggak bisa latihan. Yang mau ngebanting juga nggak berani banting karena sekali banting takut cedera begitu. Sehingga dia juga tidak bisa mengeksekusi gerakannya dengan benar. Gitu. Demikian juga di aikido. Ya kalau kita tidak tahu jatuh dengan benar, orang aikidoka juga nggak bisa berlatih karena dia nggak tahu, tidak bisa melakukan jurusnya dengan sempurna. Ya, kalau dia melakukan tanggung-tanggung, berarti orangnya tidak dibanting. Kalau dibanting takut cedera begitu. Nah jadi di, di kita sini memang e, kekurangannya itu kita anggap ya terdorong ya terdorong begitu saja. Ya tadi dalam usaha itu kita harus belajar untuk bisa bagaimana menerimanya. Ya jadi, jadi bisa belajar mengetahui bagaimana dorong yang benar dorongan Tai chi yang benar itu bagaimana. Ya jadi bukan hanya asal dorongnya. Kalau dorong saja saya rasa e, orang biasa bisa dorong. Ya. Mau jenis berdiri apa saja juga bisa dorong, gitu loh. Tapi dorong dengan cara taiji, menghindar dengan cara taiji, terdorong dengan cara taiji. Ya, nah di sini juga dikatakan itu, kita harus pakai segala konsulat taiji, segala itu ya, dengan gaya taiji lah, segala gitu ya. Terus kita juga harus uh, mundur, maju, kiri, kanan, sama, cung ya. Jadi, kita perlu uh, memahami itu semuanya. Badan ini akan secara alimia gerakannya lah kira-kira gitu, klausul Pak ini, Pak. Ini paslon yang lebih ngerti mandarinya pun mungkin ini bisa lihat, mungkin lebih bisa nambahkan juga ya untuk saya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya, eh, sung ini perjalanan sung ini adalah saya hanya ini grafik aja ya ya, jadi bisa lihat ya bahwa kelihatannya mudah ya, udah kita jalan berapa tahun, kita pikir udah sampai ke puncaknya, ternyata perjalanan itu tidak berhingga ya sung ini nggak ada batasnya jadi kita uh, nggak bisa mengklaim bahwa oh saya sudah melakukan sesung, saya sudah ada sudah sung sekali gitu loh uh, seperti guru saya ini si Malaus ini Macu ini udah latihan Tai Chi 60 tahun ada 60 tahun lebih kali ya nah, tapi dia 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 sendiri masih merasa tidak sung. jadi kalau saya ke Beijing itu selalu dikatakan belum uh, sung sama sekali malah malah nggak sung sama sekali Bukan sung lagi, nggak sung sama sekali. Oke, ini adalah ini. Kita di sini ini memang kebanyakan. Kita ini adalah kebanyakan. Kita belajar dari teman-teman ya. Kita biasa latihan di lapangan segala apa, tapi kita kurang adanya panduan. Nah, ini ini adalah sebuah buku taiji yang bagus sekali ya. Sebenarnya kitab kitab taiji, taiji chi cienku ini. Ini sebenarnya terkenal sekali di di, di Cina ya. Ini kayak seperti Alkitab ya, di dalam di dalam agama ya ya atau Al-Qur'an lah ya di dalam agama itu bahwa ada kitab, kitab sebagai panduan ya. Di dalam itu berisi sekali banyak sekali teori-teori haji uh, yang sudah tercatat ya ratusan tahun sih ya. Ya seperti salah satunya Wang Chung Ye ya segala itu ya. Jadi teman-teman uh, tahu uh, banyak istilah-istilah haji itu Tunggu, ya putung segala itu termasuk yang tempuh punya itu Uh, se-IAO itu semua ada di dalam Haji ini. Jadi kalau kita ada buku panduan itu, ya harus sering kita bahas, sering harus kita uh, baca, dan kita uraikan, sama kayak seperti kita di orang yang, yang, yang beragama Kristen atau apa gitu ya, tidak kita Alkitab, terus kita juga ada membahas juga ayat-ayatnya, biasanya pendeta akan membahas ayat-ayatnya uh, sebagai panduan hidup kita, uh, demikian juga kitab Haiji ini juga uh, sangat penting sekali yang perlu kita uh, bahas terus-menerus ya sebagai panduan bagi kita untuk uh, latihan uh, Tai Chi. Ya. Oke catatan akhir ya sekedar uh, uh, kurikulum di tempat kita ya uh, di, di kita lupan sini kita ada Cancuang ya kita uh, selalu kita ada bahas Cancuang kita uh, selalu ada ada lakukan Ufankung ya kita ada lakukan Ustal yang 83 ya yang kunai, tetapi Uh, untuk awal-awalnya kita ada latihan dari jurus 13 nya terus kita ada lakukan pelan-pelan uh, uh, akhirnya ke 37 ke 64 terus akhirnya kita 83 ya nah karena saya dulunya pernah latihan yang se jadi kita juga ada latihan yang se juga supaya kita tidak lupa yang se 108 kita ada lakukan ting so, uh, tingpu, tan tingpu so. kita ada lakukan suang tuiso kita ada sujensho, show sendiri aja dua belas gerakan sebenarnya, ya kan. Terus tali sama twita ini belum kita lakukan. Tapi tali ini sempat saya juga latihan, twita itu juga sempat saya latihan bersama kor Roni juga. Uh, udah lama juga nggak praktek, jadi saya juga pikir mungkin saya juga udah lupa-lupa sebagian besar gitu. Ya tapi kebetulan, uh, sangat bersyukur ada, ada videonya dulu sama sama uh, koronil latihan bersama uh, dulu waktu di Mangga besar, seingat saya uh, koayung ada latihan juga, uh, kosve juga biasanya koayung sama kosve uh, latihan bersama itu yang satu A yang satu B ya uh, saya nggak tahu beliau-beliau uh, ini masih tetap latihan tidak di sasana mereka tapi di tempat saya ini belum ya kita nanti kedepannya itu setelah teman-teman uh, latihan sudah bisa yang lain-lainnya itu yang di atas itu kita akan lakukan twitter juga ya semoga ya selama covid ini setelah covid ini sudah lewat semua kita bisa lakukan offline jadi kita bisa lakukan bersama nah ini adalah buku ya mas Hanso dan tulis buku ya buku ini tidak tidak berisi jurus-jurus ya tapi lebih ke pengalaman-pengalaman beliau ya jadi kita bisa menimba pengalaman beliau ya bagaimana uh, beliau uh, latihan ya dari awalnya. Jadi kita juga tahu sedikit banyak sejarah Ustaz. Ya. Ini adalah pantun Malausu yang bicara mengenai sung ini. Jadi fang sung, fang sung, yu fang sung. Ini kayak pantun kayak gitu ya. Ini apa nih semua ini? Ini intinya itu dikatakan harus fang sung, bagaikan bayi ya. Bayi itu bayi itu ada sien-sien kung, sien-sien kung itu dari sononya sudah lembut. Ya, ya seluruh badan harus fungsung. Kalau badan kita seluruhnya fungsung itu, badan kita akan bagaikan sebuah busur ya. Bagaikan busur sehingga kata kalau kalau fajinya itu akan akan sangat sangat amat apa sih? Li, lo qing, akan akan sempurna ya kira-kira gitu ya. Ya, jadi intinya itu harus tetap bertekun untuk berlatih langsung nah ini adalah saya bersama Malausek foto kebetulan di restoran 12 tahun yang lalu, kira-kira nah, ini adalah saya di rumah beliau ya, saya bersama Malause. ini juga 10 tahun yang lalu dia foto ini kebetulan beliau nah ini, ini sangat saya kagumin ini ini beliau ini sering menulis buku harian jadi pengalaman-pengalaman beliau apa yang beliau dapatkan masalah-masalah yang beliau dapatkan kesulitan-kesulitan beliau dapatkan, beliau selalu mencatat juga di dalam buku harian beliau. Sesudah itu kalau kebetulan ada solusinya juga beliau akan tuliskan. Jadi di sini juga beliau beritahukan kepada saya, jelaskan kepada saya panjang lebar. Tapi saya dapatnya itu mungkin hanya 10 ya, gitu. Yang lainnya nggak ngerti ya, nggak nyampe ya untuk ngerti apa yang beliau katakan gitu. Ini adalah kebetulan kita ada seminar ya yang 16 sampai 18 Agustus 2019 yang lalu ini juga sama tempatnya ini juga sama terus ini adalah kita ada sekitar hampir 20 orang ya, di Jakarta sini ini kebetulan ini sama Pak Suarjono nih ini sama sama ini kebetulan Macun Lausu sama uh, uh, Cao Lausu ini di waktu kita di UGM sama-sama ini waktu seminar Malausu di Paris ya ini waktu ini udah lama sih 30 tahun yang lalu ya atau 40 tahun yang lalu ini adalah seminar di Tokyo ya kira-kira tiga -kira tahun empat tahun yang lalu di sini bisa lihat ya ini lakukan ufangkung ya bisa lihat pesertaan banyak sekali ya uh, jadi Malausu ini sangat terkenal sekali di Jepang ya di sini mungkin nggak, nggak ada nama sama sekali ya tapi di Jepang dan Perancis ini sangat terkenal sekali beliau uh, tiap tiap tahun uh, ada saja uh, dari asosiasi Tai Chi Jepang ini selalu mengirim pelatih pelatih sebanyak 20-an orang ya uh, ke Beijing. Jadi setahun dua kali di musim spring sama musim fall ya. Ya spring itu sekitar bulan tiga, jadi fall itu selalu bulan uh, bulan 10 Jadi saya kebetulan ke pameran juga ke pameran di Cina juga sekitar bulan Maret dan bulan 10. Jadi saya selalu kadang-kadang berbenturan ya saya gitu, ketemu Malause itu selalu berbenturan jadi nggak bisa kadang-kadang saya sendiri harus harus nunda harinya gitu gitu nah di sini juga ini lakukan ufangku juga foto dan belakang bisa lihat banyak sekali pesertanya jadi sebenarnya kita kita ustal ini lebih ke kesehatan ya sebenarnya kesehatan penting sekali ya kita twist penting ya tapi kesehatan juga sangat penting sekali jadi bisa dilihat peserta pesertanya ini bukan dari kalangan muda bukan bukan anak-anak muda -anak yang bersepir saja, tapi orang-orang tua juga main juga. <tuh> di sini bisa lihat pada saat ini ya banyak juga nah, tempatnya besar sekali, saya bahkan uh, di sini juga bisa lihat uh, di Pang Tokyo. Nah di sini ini, ini bisa lihat nih, Nah teman, -teman bisa memperbesar nanti lihat ini ya. ini di sini ini uh, bisa lihat sekali itu. dalamnya ini kita bisa lihat nih orang-orang yang tua, yang perempuan, yang yang laki ya segala itu ya. Banyak sekali yang latihan twisso. Jadi kalau di kita sini ini kesannya twisso itu hanya anak-anak muda aja aja. Ya, sedangkan di sini ini di Jepang sana ini makanya mereka latihan twisso ini bisa merasa nyaman dua-dua pihak. Ya, tidak merasa terbanting atau apa gitu karena kita semua juga belajar bagaimana cara menerima dengan baik ya Cara terdorongnya bagaimana? Gitu cara kita dorong bagaimana, gitu loh. Jadi, kita bisa lihat uh, sangat populer sekali di sini, uh, jadi agak lain sekali. Uh, jadi, itu ini kebetulan seminar di Inggris, di Beijing, ya, uh, tempatnya lebih kecil di dalam suatu ini. Biasanya kita biasanya uh, sewanya di dalam hotel, ya, di dalam hotel ada ruangan serbaguna gitu ya, uh, sewa. Uh, jadi, latihan di dalam di sini juga bisa lihat juga. Uh, teman-teman bisa lihat juga ini ibu-ibu uh, juga, bapak-bapak juga di sini kelihatan sekali mereka bukan bilang dari anak muda ya yang yang benar-benar bilang latihan bela diri, jadi mereka benar-benar cari kesehatan ya, jadi ini bisa dilihat ya. Oke, okay. terakhir ini ya terima kasih uh, sampai di sini uh, terima kasih uh, atas kesempatan yang diberikan. saya Kembali lagi kepada host. Yeah. Terima kasih, Pak Jamie. Sangat menarik sekali, ya, uraian Pak Jamie. Uh, kelihatannya, karena waktu saja kita belum bisa mendalami, ya, uh, tapi lain waktu, mudah-mudahan Pak Jamie tidak keberatan diundang kembali untuk menjawab. Uh, beberapa pertanyaan yang ditanyakan termasuk Dr Arifin ya tadi pertanyaannya banyak kelihatannya kita nggak keburu waktu silakan Pak Soewardono masih pengantar atau penutup sebelum tanya, tanya jawab satu dua pertanyaan saja ya ya silakan Pak Soewardono ya selamat sore kepada seluruh peserta Oleh diskusi Oleh. ini sudah diadakan tiga bulan ya jadi hari ini sangat spesifik ya karena kita kedatangan dua tamu pembicara yang lain daripada yang lain ya. Pak Ripi dan uh, Bapak Jimmy. Nah, ini dari dua sudut, satu dari kedokteran barat, satu dari Taichi aliran U ya. Nah, ini saya kira memang hari ini sangat padat ya. Mungkin juga kesempatan tanya juga bisa juga diundur di, sampai dengan waktu yang berikutnya juga bisa. Yang penting kita harus terima kasih sekali atas kesediaan mereka hadir di diskusi ini. Nah, saya nggak nggak bisa apa ini mengomentari tapi lain waktu masih banyak ya. Eh, hari ini saya mungkin ada sedikit pengumuman. Begini ya hari ini tahu kita diskusi dengan apa ini Zoom meeting ya? Iya. Ya. Jadi hanya sekedar informasi aja ya. Jadi, bisa pakai Google Meet ya? Ya. Itu kita numpang ya pada dari ini ya, ya. Nah, hari ini kita kelihatannya peminatnya cukup banyak, jadi kita pakai Zoom meeting. Nah, zoom meeting ini lebih banyak ada biaya. Saya nah, hanya menganjurkan aja kalau kita nanti semua Nah, bagaimana kalau kita gotong royong ya? Sebetulnya tidak seberapa. Ya, tapi yang diinginkan gotong royong itu. Ya, jadi pembicara itu semua sih nggak usah. Pembicara juga nggak usah. Untuk pendengar ya. Untuk pendengar itu bagaimana kalau saya hanya usul aja bisa membantu 25 ribu sebulan nanti dikirimkan ke AC berapa Pak Bio ya untuk biaya-biaya inilah mungkin itu ada ini hanya himbauan aja bukan paksaan ya mulai bulan ya, saya kira pengumuman ini ya ya kalau bisa diterima syukur kalau enggak ya enggak apa-apa kita tetap jalan aja enggak ada masalah ya kita ada pemasukan berapapun enggak ada masalah ya cuma ini kegotong royongan aja ya, ya. saya kira itu aja Pak ya, Gio oh, ya, habis ya terima kasih Pak jadi teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu semua, kelihatannya kita mengarah kepada kegiatan diskusi yang lebih teratur atau berbobot ya. Maka kita semuanya saling belajar. Hostnya juga belajar. Kemudian fasilitas uh, Zoom-nya atau rekamannya juga ditingkatkan. Uh, semuanya nanti. Bapak Ibu semua akan dapat manfaat dari rekaman ini bisa dilihat diulang lagi ya yang enggak jelas bisa diulang. Seperti hari ini materinya cukup padat. Kelihatannya saya catat juga ada berapa halaman itu banyak. <laughs> Jadi kelihatannya nggak bisa masuk semua. Kita dengar dulu aja hari ini. Lah dengan ada recording direkam, yang nggak jelas bisa dilihat ulang. Silakan diulang. Kemudian pada saat waktu yang lain bisa dicatat pertanyaannya, dikirim sebelum meeting. Nah, untuk ditanyakan nanti ada satu sesi nanti tanya jawab ya. Mudah-mudahan kita aturkan waktu bisa menjawab semua pertanyaan. Kelihatannya sepele tapi kalau nggak ditanya agak ganjel ya. Nah, karena satu dengan yang lain punya masalah masing-masing ya ada ganjalan pertanyaan. Tapi berhubung waktunya yang sangat singkat, nanti kita atur waktu untuk tanya jawabnya ini. Nah, tadi yang disampaikan Pak Suarjono benar ya. Sebetulnya kita nggak mempersoalkan. Sementara ini kita fasilitasi sebetulnya uh, sebetulan dengan kemampuan masing-masing dari admin ya, yang bisa apa, nyumbang apa, ya tapi inisiatif dari Pak Soeharjono tadi ya baik juga sih <laughs> supaya semua ikut bergotong royong. Tapi Pak Soeharjono tidak memaksa ya, tidak harus ya. Yang yang apa? Yang dapat manfaat saja dari Zoom ini nanti mungkin kita buat satu account untuk dikelola bersama dan terbuka ya. Terbuka aja. Saya dengar dari beberapa komunitas yang lain juga sistemnya sama seperti ini. Meskipun ada hmm, banyak peserta yang mampu, tapi tidak dianjurkan untuk ditanggung satu dua orang ya. Mending kecil kecil lebih banyak. Jadi semua merasa memiliki ya dan bisa dapat manfaat dari hasil yang direkam kemudian dibahas, dan kalau jangka panjang, seri ini kan kita sudah 20 seri ya, kalau sampai lebih dari 100 katakanlah begitu, mudah-mudahan, itu akan menjadi catatan atau rekaman uh, kayak semacam referensi nantinya ya. Orang mau belajar teci harus gulangi dari seri 1 sampai 100, kelihatannya. Karena dari sini dibawa dari awal, Makin lama makin uh, cukup berisi ya untuk masalah dasar-dasar uh, Chi yang tidak mudah dicari dari referensi yang lain ya. Kalau ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kelihatannya kita agak susah uh, untuk di Indonesia mungkin yang teks-teks bahasa Mandarin nanti Pak Suarjono, yang bahasa Inggris mungkin nanti Pak Pur, Pak Purnomo masih ada ya. Ya yang bahasa Indonesia semua bisa. Jadi dari rekaman ini nanti bisa dibuat semacam ringkasan nih, ringkasan dibuat PDF mungkin minta bantu para ahli tulis ini Pak Pur dan teman-teman dosen Bu Kristin biasanya narasinya lebih bagus ya. Nah, dibuat PDF dibagikan ke khususnya yang ikut anggota Zoom meeting ini yang udah teratur ikut ya. Jadi, nanti bapak ibu langsung dikirim ke japri, rekaman, dan PDF. Nanti, kalau udah cukup banyak, kalau sekarang mungkin masih bisa ya. Kalau saya catat, masih berapa lembar, masih bisa mengingat. Tapi makin lama makin lupa, kali ya makin menumpuk. Jadi, bertahap kita buat ringkasannya seperti semacam catatan. Karena kalau menulis buku kan susah, tapi kalau buat rekaman ini lebih mudah dan lebih mudah diingat karena kita pernah ikut Zoom-nya ini ya. Kalau pernah ikut Zoom-nya live itu kelihatannya lebih menempel ya. Lebih menempel. Ya, terima kasih. Mungkin ada satu dua pertanyaan silakan untuk teman-teman yang mau bertanya atau saya bacakan aja ya yang tadi ya. udah bertanya satu dua pertanyaan aja ya. Iya, dibacakan Iya. Dari chat tadi? Ya, dari chat. Lah, untuk Dr. Arifin ya. Kalau Tai Chi berlatih Tai Chi lebih baik menggunakan nafas dari hidung atau mulut. Itu Pak Suharjo juga boleh. Pak Dr. Arifin. Nah. Hmm bernafas, ya silakan. Karena... Saya kira itu, saya kira itu Pak Suharjono sama Pak Heru aja yang jawab. Tapi pada prinsipnya kebiasaan nafas kita tergantung pribadinya, tergantung perseorangan, berbeda satu dengan yang lain. Pada latihan pernafasan dianjurkan untuk tarik nafas melalui hidung dan keluar juga melalui hidung. Tapi ada beberapa juga yang Masuk melalui hidung, keluar melalui mulut. Contohnya cikung SB, cikung sepasir punya Limhosen, masuk lewat hidung, keluar lewat mulut. Tapi yang keluar lewat, yang apa namanya, pernafasannya itu natural, istilahnya natural nggak? Ini yang jadi pertanyaan. Istilahnya natural, apakah itu diafragma dan dada bagian bawah? kan konsentrasinya berbeda. Jadi pada saat latihan pernafasan, belum masuk ke latihan eh, exercise eh, se sepasuknya, cikung sepasuknya, kita latihannya diafragma dulu. mau liwat hidung, keluar lewat mulut. Setelah itu step kedua kita latihan torak bagian bawah, dada bagian bawah. Karena persarafan otot-otot dada itu segmental. Jadi kita bisa ngatur mau dada bawah, dada tengah, atau dada atas. Itu jawabannya. Tapi kalau di dalam tai chi, saya kira kita nggak konsen pada nafasnya. Nafasnya natural saja karena nafas yang pada saat kita latihan sudah menjadi refleks. Itu kira-kira. Tapi anjurannya Pak Suharjona kan waktu itu nafasnya santai gitu ya Pak. Mau lewat mulut juga jangan ngeden, lewat hidung juga nggak narik. Ya, saya kira itu jawabannya. Ya, terima kasih Pak Dokter uh, Dr. Arifin. Uh, Pak Suarjono mau menambahkan, Mike uh, mic-nya dijalankan Pak. Ya, uh, begini ya, setahu saya, kalau Tai Chi ya, yang dinamakan Tai Chi jurus Tai Chi, bukan Lian Kung sepa-apa, Cikung sepa-sebukan ya, itu semua pernapasan dengan hidung dan pernapasan perut kalau mau ditingkatkan. Jadi dari pertama kita diskusi ya pertama napas alami. Nantinya kalau mau meningkat harus latihan pernapasan perut. Lah itu semua pernapasan adalah dari hidung. Dia ya, masuk keluar semua dari hidung. Ini beda dengan aliran jekong itu macam-macam ya. Cuma khusus kita bicara ke kajian aja. Saya kira itu aja. Makan Koyo? Lanjut. Terus ada pertanyaan lain? Koyo, belum dibuka? Oh, belum ya belum dibuka kok ya. Ya, ya uh, pertanyaan terakhir ini ada apa resiko kalau kita kekurangan oksigen itu dokter Arifin ini? Resiko Pintu. yang parah paling, paling parahnya mungkin pingsan. Pingsan ya kurang oksigen ya resiko kalau latihan atau sehari-hari kurang oksigen itu itu ada istilah hiperventilasi sama hipoventilasi ya. Kalau ada satu fase kalau nafasnya pendek dan cepat, pendek dan pendek dan cepat CO2-nya akumulatif. Ya, kalau jaringan kurang O2, kurang oksigen ya fungsinya akan menurun untuk menit-menit yang tertentu yang awal. Kalau lama ya rusak jaringannya akan rusak permanen. Nah, gejalanya pada saat fase-fase yang awal ya puyeng. Itu juga mesti dilihat kadar O2 dan kadar CO2-nya. Jadi beberapa latihan menganjurkan kalau saat latihan nafas baik itu diafragma, dada dan dada bagian atas kalau agak ada limbung stop dulu ceritanya. Adaptasi dulu stop dulu jadi tidak dianjurkan untuk memaksakan. Jadi ada transisinya. Ya, saya kira itu, Pak. Kalau O2 terlalu lama permanen, ya udah kayak pembuluh darah yang mampet aja. Jadi infark jadinya. Kalau sementara O2-nya kekurangan sementara dalam waktu yang sebentar, ya ada gejala pusing. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih, Dokter. Kemudian yang satu yang ingin bertanya langsung live siapa ini? Eh, silakan satu aja ya. Uh, ke Bapak saya Jimmy. Ya, oh, Bapak Jimmy. Silakan satu orang. Nomor HP 696 siapa ini? Uh, saya dari mana Pak? Saya keutama dari Semarang. Ya silakan ke Pak Jimmy ya. Ya Pak Jimmy. Selamat sore, Pak Jimmy. Ya, silakan, Pak. silakan, Pak. Ya, ajukan pertanyaannya, nanti langsung dijawab. Selamat sore, Pak Jimmy. Ini Gautama dari Semarang, Pak Jimmy. Mau menanyakan untuk cancuang tadi, idealnya berapa menit harus dilakukan dan waktunya kapan saja? Hanya itu saja, Pak Jimmy. Salam dari Gautama buat Pak Jimmy dan keluarga. Terima kasih. Dan namanya siapa, Pak? Kautama. Pak Kautama. Pak Kautama. Pak Jemi ada pertanyaan dari Pak Kautama. Hmm. Kalau belum ada, nanti diwakili Pak Heru atau Pak Suarjono yang menjawab. Karena prinsipnya cancuang, tiap aliran beda-beda ya. Untuk yang style kalau CMC37 udah pernah dijelaskan ya kemarin. Nah, sekitar 30 menit ya kalau Busten. halo ya silakan Pak Jemi oh iya iya jelas ya halo iya ya. halo iya oke iya utama dari Semarang kan ya iya ya. <laughs> oke okay, ya ya sebenarnya Cancuang itu yang penting itu adalah bagaimana kita bisa sung dan cing ya sung dan cing itu bisa kita uh, kendorkan sama kita bisa calm calm kita punya mind ya gitu kalau kita anda kita tidak bisa calm kita mind ya kita mau satu jam juga nggak ada gunanya ya jadi kita mau satu jam nonton, sambil nonton TV atau apa, nggak ada gunanya. Tapi kalau kita bisa 10 menit aja, juga sangat bermanfaat sekali gitu loh. Kalau kita bisa cancuang ini. Karena yang di sini, cancuang ini kita berbedakan orang yang latihan shiko gitu. Ya, Jadi kalau kita latihan latihan tai chi ini, kalau di cancuang ini kita lebih utamakan sung nya itu. Uh, sung, sung sama sinking feeling gitu ya sinking badan badan berat badan kita ini uh, tanpa tanpa uh, persendian kita ini ditekuk lebih banyak gitu loh ya jadi kita bisa kendorkan seluruhnya sama kosongkan pikiran kita nah biasanya orang-orang sekitarnya sekitar 20 menit udah cukup kalau biasanya kalau lebih daripada itu uh, biasanya pikiran kita akan melantur kemana-mana Uh, jadi malah malah nggak nggak bisa sung sama sekali begitu ya. Uh, saya rasa pendek aja gitu. Uh, semoga bisa membantu nih. Terima kasih. Terima kasih Pak Jimmy. Yeah. Ya jelas ya. Jadi untuk latihan ini lebih bagus kualitasnya tadi ikut Pak Jimmy ya. Bisa yeah. 10 menit, 15 menit kalau sudah uh, merasa sung diwakili ya cukup. Tapi kalau bisa lebih ya silakan. Uh, mungkin Pak Suryono silakan menambahkan. Ya, saya kira kalau cancong itu relatif memang. Ya, saya kira Pak Jimmy, sama itu pendapatnya. Hmm. Uh, suara. Ya, ya sama ya. Jadi relatif. Ya, sama. ya, ya relatif. Cuman ya. cuman nanti gantung tujuannya masing-masing ya nah, Nanti yeah. yang ada yang sampai lebih dari 31 jam mungkin punya tujuan yang lain ya kalau yang mencari song mungkin 10 di atas 10 menit ya kalau satu menit mungkin belum terasa ya kita uh, harus bisa bedakan antara kita latihan cancuang ini untuk orang bilang latihan mapu ya yeah. ada juga orang latihan kuda-kuda ya kuda-kuda itu untuk supaya lebih kuat itu dia berdirinya makin lama makin bagus begitu hmm. ya kan untuk mengeluarkan otot atau apa tapi di kita kita sini kalau kita bilang cancuang ini kita latihannya adalah bagaimana lakukan sungnya itu sung chen sama kosongkan pikiran sama cingnya ini seberapa jauh kita bisa lakukan cingnya itu itu lebih penting sih jadi kualitas yang lebih penting daripada lamanya ya terima, kasih, terima kasih. pak Jimmy ya ya nanti kita usahakan Uh, mungkin ada semacam uh, kalau ada waktu ya nanti video singkat mungkin ya silahkan yang punya rekaman video singkat Pak Jimmy kalau ada biar teman-teman bisa tahu oh kira-kira seperti ini style karena kalau yang style banyak yang sudah tahu tadi yang disebut apa latihan sung dengan apa tadi ya hmm. Uh, uh, Tadi ya saya ada 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 hmm. video video latihan ya. ada tempo hari ada demo demo di di Jogja itu saya sebenarnya rencananya mau mau tayangkan tapi karena waktunya ya, ah, nanti kita atur kita lagi, lagi ya bajunya ya ah, kita atur <laughs> lagi waktunya mungkin ah, Pak Suryono ya. juga sudah ada videonya mungkin hmm. eh, yang dari teman-temannya di Jogja ya mungkin bisa di situ aja ya saya ya, sendiri juga rekam itu ada uh -uh. ya uh -uh. nanti di, silakan yang punya rekamannya boleh Ya direkam nanti kita tayangkan dan dia jadi dokumentasi bersama di Zoom meeting berikutnya ya tadi ada yang menanyakan nomor rekening ya semangat sekali siapa ya <laughs> boleh nanti kita atur nomor rekening yang bisa menampung uh, uh, sumbangan atau uh, uh, apa gotong-royong ya saya kira cukup, ya Pak Suarjana. Ya. Ah, kira cukup. Hmm. Minggu depan kita <laughs> lagi. Kita atur minggu depan, ya. Materinya nanti disusun lagi, Pak Suarjana. Ya. Silahkan, atau ya. mau seri kedua dari yang ini juga boleh. Iya, iya. Ya Kalau bisa diatur dulu. Diatur ya. Mana ya. yang siap, kita tayangkan. Nanti hari Jumat, kita infokan materi yang sudah siap. Terima kasih, Bapak-Ibu semuanya. Uh, Mudah-mudahan tidak bosan mengikuti diskusi ini, karena ini kelihatannya cikal bakal referensi Taiji di Indonesia. Ya, banyak sasana lain, belum atau kelompok lain, belum merekam pengalaman-pengalaman uh, dari banyak sumber. Ya, kalau ini banyak sumber, bergabung jadi satu, jadi uh, nanti bisa jadi referensi, ya, tidak terbatas aliran. Nah, semoga kita bisa uh, menyajikan narasumber-narasumber yang lain, silakan kalau teman-teman mau mereferensikan narasumber ke Pak Suarjono atau ke saya, bisa ke uh, direct message atau PA pribadi juga boleh beberapa teman yang udah antri jadi narasumber itu bapak Tony ada hari ini ya, sila kalau siap minggu depan sambil dibantu tanah jawabnya yang sekarang tertunda kemudian Pak Atam ya ini juga pakar meditasi ya muridnya Adnan Krishna kita cikung kelihatannya kaitannya sama meditasi ya kelihatannya bagus-bagus juga ya kita tampung aja semua yang mau menyajikan pengalamannya yang udah berlatih dengan banyak-banyak pakar-pakar yang lain ya. Silakan kalau mau nanti kita siapkan dengan catatan satu minggu sebelumnya memberi informasi ya supaya jangan mendadak. Pak Tony ada? Bapak Tony? Enggak. Kalau ada kalau siap bisa minggu depan. Kalau belum siap. Kita atur lagi nanti sesi berikutnya dengan siapa lagi Pak Soharzana yang sudah tunggu Pak sudah ya Tony Tony ya Iya ya, nanti kita tanyakan lagi ya oke okay. ya. ya terima Disiapin. kasih terima kasih Dokter Arifin dan Pak Jemi. siap-siap untuk sesi kedua ya karena masih banyak ya. yang bertanya nunggu ini pertanyaannya belum terjawab ya terima kasih Ya, sampai bertemu di sesi berikutnya minggu tanggal 17 ya. Ya, tanggal 17. Ya, di waktu yang sama. Terima kasih. Terima kasih. Ya, makasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. selamat, selamat, selamat serinya. Ya, ya terima, kasih terima kasih semuanya. Terima kasih. Kita terus minggu luk. kemarin mau di kasihkan tayangan pertanyaan Pak Ida, Pak Ida bagus ya udah ada tapi kelihatannya udah terjawab ya yang meridian ya.